Poin kedua, sekarang adab kepada guru. Guru adalah orang tua atau orang yang sangat berjasa kepada kita. Dialah yang memberikan dan guru yang membimbing kita. Selain berbakti bagi orang tua, kita juga harus menghormati dan berbakti kepada Bapak Ibu guru. Halaman 141. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Di bawahnya gambar. Oleh karena itu kita harus memuliakannya, menghormatinya. Meskipun sudah tidak mengajar, kita harus tetap hormat kepada Bapak Ibu guru di TPA. Bapak Ibu guru di TK kita yang dulu mengajarkan bagaimana ke kamar mandi, mengajarkan kita kalimat-kalimat thayyibah. Kalau kita enggak diajari, enggak sampai kena sekarang. 140. Ba, mana adanya? Lihat. Kalau ini kepada yang sakit, memperhatikan guru, duduk dengan tertib, bertanya, mengangkat tangan sebelum bertanya, seperti SOP di kelas. Dan lama tidak berjumpa di kelas, tapi secara online ya tetap dijaga itu. Minta izin apabila kelar kelas, mengucapkan salam, bila bertemu dimanapun dan di kapan dengan ketika di kelas. Hormat sama guru, tapi ketemu di mall atau di jalan, enggak mau salah. Selanjutnya adalah adab terhadap orang yang lebih tua. Siapakah orang yang lebih tua? Orang yang lebih tua adalah orang yang usianya lebih tua dari kita. Karena lahirnya lebih dahulu. Siapa itu? Ayah, ibu, nenek, bibi, kakak, semua orang yang harus kita... Maka mereka harus kita hormati. Ada yang lebih tua menghormati, kepada yang lebih muda menyayangi. Selanjutnya, Islam mengajarkan kita untuk menghormati orang yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda. Caranya bagaimana? Cara bergaulnya dengan orang yang lebih tua, mengucapkan salam, mendengarkan nasihat, tidak ayal-ayalan atau membantah, bersikap sopan. Dan kita kalau sama adik kelas 1 anaknya pintar atau sopan sama kita, kita senang. Nah, kalau kita sikapnya yang bagi kita tidak bikin menyenangkan kita, ya kita juga lakukan. Maksudnya kalau ada anak kecil sama kita semaunya sendiri, kan kita gak senang. Tapi juga kebaliknya, kita juga akan dinilai demikian ketika kita berbuat demikian. Maka kita sudah melakukan itu, kita berbuat sopan dan ramah, menghormati yang memuliakannya, tidak berkata kasar. Bahkan apa itu? Miso. Alhamdulillah ya. Suka berbuat baik dan membantu. Lanjut, halaman 44. Dan dengan melakukan itu, tentunya orang yang lebih tua akan senang dengan saya yang lebih tua. Selanjutnya yang keempat, ada bergaul dengan teman sebaya. Siapakah teman sebaya? Teman sebaya adalah orang atau teman yang usia atau umurnya sama atau hampir sama dengan kita. Contohnya ya, teman di kelas, di sekolah, di kompleks, sebagai kita harus bergaul, kerja sama. 145. Adabnya bagaimana ini? Adabnya supaya adalah memanggil dengan panggilan yang baik, bukan panggilan yang itu. Nanti manggil temannya, hei si pesek, waduh, menyakitkan hati. Harus environment baik. Hei situ please, waduh situ please. Kalau dalam surat Al-Hujurat gimana itu? Ayat store mau mungkin komen ya. Ada di sampai memberikan lakop-lakop yang tidak baik. Kalau yang kalau itu Pak Nabi memanggil apa itu istrinya atau siapa? Aisyah dengan Umairah. Itu kan panggilan kesukaan. Umairah itu yang pipi yang kemerah-merahan. Umairah gitu, bukan nama Aisyah tapi Umairah. Kan ya. Boleh memanggil tapi dengan yang panggilan yang baik. Memaafkan kesalahan, tidak dendam atau dengki. Memberi bantuan kepada teman, suka mengingatkan teman yang ketika
setelah atau main bola bersama sudah dengar azan, yuk kita berhenti, kita sholat terlebih dahulu. Ingatkan. Lanjut adalah bergaul dengan lebih muda. Berarti lebih muda itu orang yang lahirnya setelah kita. Kita sudah itu adik kita lah, adik, kemudian adik kelas, teman-teman yang lebih muda. Kita harus apa? Terhadap yang kita, kita harus menyayangi, melindungi, dan membantu membimbingnya. Ada adik belum bisa jalan, dimarahi, enggak bisa jalan-jalan. Padahal kita bertutur kata yang baik. Cara bergaulnya menunjukkan kasih sayang, perkataan yang baik, dan sebagainya. Kita harus mengerti, nah, kosok sama adiknya kasar. Bahkan jangan sampai di halaman paling penting di poin ini adalah di halaman 147. Jangan sekali-kali kita beri contoh tidak baik kepada adik-adik kita. Kita ngajari misuh kata kasar ke adik kita, wah itu nanti sudah sama dosanya kalau adiknya sering ngomong kasar dan misuh, kita kena dosanya terus. Kalau ngajari yang jelek. Itu sampai yang kita yang review, kita latihan soalnya di halaman 148. Kita cek 148 kita cek latihan soalnya. Yang pertama, ketika kita akan berangkat sekolah, kita pamitnya kepada orang tua. Nomor 1C, pamitannya kepada orang tua. Kalau orang tua enggak ada ya tadi ya saudara lah. Pamitan ke tetangga itu hanya menyapa ya, bukan pamitan. Tapi kadang-kadang orang tua kita mau bepergian lama dan jauh, kan pamitan sama tetangga supaya rumahnya juga diawasi, gitu. Titip rumah ya. Kalimat yang kita ucapkan ketika dapat musibah, tadi kalimatnya apa? Istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan tahmid ya. Maksudnya ada musibah, alhamdulillah. Selanjutnya yang ketiga, salah satu jasa guru mengerjakan PR, membutuhkan tali sepatu, mengajarkan bagaimana itu mengingatkan berbagai macam ilmu. Mendidik, mengajarkan kita bermacam ilmu. Yang betul itu. Selanjutnya 149, nomor 4. Salah satu cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Melaksanakan wasiat atau pesan orang tua, berarti B. Ingat tetapi wasiatnya dalam kebaikan atau ma'ruf. Nah, nanti kalau papa mama meninggal, buat diskotik. Tapi kalau membangun masjid, pesantren, dilaksanakan. Nomor 5, ketika berbicara dengan orang tua, sebaiknya menggunakan bahasa yang sopan. Yang sopan. Keras, sesuai kadarnya, tegas, pelan, tapi yang sopan. Mencakup semuanya. Bahasa promo. Boleh, bagus. Jadi, papa sampun dahar dereng. Bisa enggak gitu? Selanjutnya nomor 6. Anak durhaka kelak di akhirat akan mendapat pahala. Azab. Azab ya. Maka kepada orang tua, kalau maka ada cerita rakyat di Indonesia apa tuh? Ada cerita maling kundang anak jadi batu. Maling kandang. Kan di cerita maling rakyat itu tuh. Selanjutnya, kalau yang kemarin Alkomah. Nomor 7, ketika bertemu dengan guru, di mana pun hendaknya kita Mengucapkan salam. Jangan malah sembunyi takut atau pura-pura enggak kenal, menghindar. Nomor 8, anak yang berbakti kepada orang tua disebut anak soleh. Anak soleh.
A, C, dan D sebenarnya benar, tapi sudah masuk ke dalam yang B, anak yang soleh ya cerdas ya hebat ya. Yang cewek soleh kan? Yang cewek soleh pak. Oh iya, yang cewek soleh. Soleh. Kalau itu sudah mencakup tak soleh. Nomor 9, berbakti pada orang tua hukumnya wajib itu harus dilaksanakan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan mendapatkan dosa. Kalau sunnah dilaksanakan dengan pahala, kalau tidak dilaksanakan ya rugi karena kalau tidak berdosa itu mendapatkan kebencian, dibenci. Kalau meninggalkan ya tidak berdosa. Kalau mubah dilakukan dan tidak sama saja itu mubah. Boleh. Nomor 10, terhadap yang lebih muda hendaknya kita membenci, memusuhi, menyayangi. Nomor 150, tamrin kedua. Orang tua kita di sekolah adalah guru atau ustazah. Iyalah, ustaz atau ustazah. Semua nasihat orang tua harus kita apa? Laksanakan. Taati atau laksanakan, boleh laksanakan. Terus patuhi, hormati boleh. Ya, ditaati, dilaksanakan, dipatuhi. Masih ada lagi? Ingat tapi dalam keadaan ma'ruf loh ya, kebaikan. Terus nomor 3. Salah satu cara berbakti kepada orang tua ketika mereka sedang sakit. Merawat. Menjaga. Memberikan obat. Membawa ke dokter. Makan. Dia mengambilkan makan. Dia meramin. Dia menyuapi gitu ya. Mengambilkan makan minum. Banyak lah. Dia merawat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dibaca, disebut bacaan. Tadi apa? Bekerja. Orang yang lebih muda kita panggil dengan sebutan? Adik. Adik. Ada lain? Jangan si kerucil lo ya. Panggilannya si kerucil. Di siapa? Di situ. Untuk latihan soalnya di bab ini nanti bab tamrin tiganya atau latihan soal tiganya diisi sendiri, dicari jawaban yang paling tepat sebelum mengerjakan dari PH nya emang Pak Mus belum bisa, nanti dibuka di Google Classroomnya ya, nanti sekitar jam berapa. Siap, itu aja yang Pak Mus sampaikan, ditanyakan kalau enggak Pak. Kita akhiri untuk bisa belajar dulu untuk mengerjakan PH-nya. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan doa kabulatul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilai taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.